Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Mel Mahendra. Hari ini kita melakukan trip kembali menuju ke barat, ke Tangerang ya, menggunakan bis di depan kita ini, Santika. Tapi bisnya belum datang. Jadi hari ini kita mau ke Tangerang menggunakan bis terbaru, yaitu First Class Compartment. Bisnya belum datang ya. Dan untuk tiketnya teman-teman, ini tiketnya. Tiketnya sampulan. Tanggal 3 Mei hari ini DC5 kode bisnya, dan nanti kita duduk di kursi First Class A ya. Kita buka dulu. Nah ini Emil Mahendra, tujuan kita nanti turun Poris DC5 tanggal 3, harga 340. Tapi bisnya ini belum datang teman-teman. Nah oke, ikuti terus video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Selamat menonton. Nah ini bis yang akan kita naikin, akhirnya tiba juga teman-teman. DC5, Jetbus 5 MHD Dream Coach, atau biasa teman-teman nyebutnya JB5 DC. Di sini pakai sasisnya Mercedes-Benz UH1626 Jetbus 5. Yes, ganteng banget. Jadi teman-teman, untuk bis DC5 ini adalah seat sleeper dengan jumlah seatnya 22. Dan kenapa ada tulisannya First Class Compartment? Jadi untuk seat depan ini seat satu atas bawah kiri kanan, yaitu ada totalnya 4 ya, itu menggunakan railing door teman-teman, jadi nggak tirai. Nah baru setelah seat 2 ke belakang itu menggunakan tirai. Jadi total 18 seat menggunakan gorden sebagai penutupnya. Ini kita sudah dipanggil, yuk kita masuk ke dalam lihat interiornya. Ini apes banget, harusnya kita nyaman ya di sini ya, tapi ini kita dapat rolling door yang rusak ini. Jadi ini keluar dari relnya nih, rusak teman-teman. Sampai di bawah ini diganjel nih, di bawah ini diganjel. Ini tadi di samping kita dapat televisi, ada guling, terus ada selimut ini yang tebel banget. Terus ini di sini ada louver AC, di sini teman-teman. Ini bisa kita setel sendiri sesuai sama keinginannya kita. Sama di sini ada lubang USB, ada dua di sini. Jadi di atas kita ada dua. Terus di sini juga disediakan ada lagi nih. Ini untuk Type C, sama di sini ada yang untuk charger biasa teman-teman. Ini ada cup holder-nya juga di sini, taruh minum. Ini ada gordennya, tirai ini. Terus ini ada kursi pijat. Ini kursi pijat sama ini reclining seat. Lepas berarti. Jam 19.16 ini bis belum berangkat teman-teman, lainnya udah pada berangkat. Oh ya, ini untuk tinggiku 170 cm, ini masih ada sisa teman-teman. Jadi masih ada sisa space lah. Ini bisa sampai 175 sampai 180 cm. Jam 19.19 tepat.
Oh ya, ini tadi charger ini. Di sini sudah ada papan informasinya. Dilarang untuk mencas power bank dan laptop. Ini cukup banget ya. Sama ini berisik nih. Ini bis dengan tarif termahalnya Santika, tapi berisik. Ini terutama ini karena ini juga rusak ternyata teman-teman. Nih bunyi kerit-kerit dari sini ya, karena ini bentur sama kaca teman-teman. Lepas banget dapat first class yang atas ya. Melintasi alun-alun Demak 1957. Oh ya, lupa teman-teman ya. Jadi ketika naik bis ini kita diwajibkan untuk lepas alas kaki lalu ditaruh di rak-rak seperti di bawah ini. Dan ini ada pijakan untuk naik ke slipernya yang bagian atas. Ini kita memasuki terminal Demak 1959. Jam 8 kurang 1 menit. Bisa barengan sama Santika-Santika yang lain nih. Salah Santika HR. Ada salah ini Santika, depan Santika ada HR terminal Demak jam 8. Bisa teman-teman lihat lepas ya. Ini harus ditahan. Kalau kita keguncang-guncang ini kayak gini. Meninggalkan terminal Demak jam 20.06 kurang lebih berhenti 5 sampai 6 menit. Naikkan penumpang dan barang teman-teman. Masih bunyi ya. Masih jam 8.15. Ini tadi kita, aduh berisik banget, dikasih snack teman-teman. Snacknya modelnya gini dan tanpa minum. Tanpa minum teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam di sini. Snack semua tanpa roti atau apalah untuk ganjil perut. Masih problem dengan ini nih. Ini nggak bisa diturunin lagi. Ini minumnya baru dibagikan. Dan minumnya terpisah dari snack, teman-teman. Dapat air minum, air pelangi. Jerok.
sama SE teman-teman. Jam 21.49. Yuk kita turun untuk servis makan. Ini di rumah makan Bukit Indah teman-teman. Tadi ada beberapa menu, ada soto, sate, terus ramesan ya. Ini aku ambil ramesan teman-teman. Ini tiket jangan lupa dibawa karena nanti depannya ini disobek ya. Ini ada minumnya teh hangat, terus aku ambil ramasannya ada mie, ada orek tempe ya, orek tempe, terus sayur terong sama ini ayam. Yuk kita makan dulu. Pertama kalinya ini aku
pergi atau ngetrip menggunakan Santika, dan pertama kalinya juga servis makan di rumah makan Bukit Indah. Jadi yang aku tahu, untuk tempat servis makannya antara bis eksekutif dengan sleeper maupun dengan SE ternyata dibedakan teman-teman. Yang ini khusus SE sama sleeper atau dream coach lah. Sedangkan yang di depan itu untuk eksekutif. Jadi ada dua tempat di sini. Di persiapan yang SE3 nih, Rohwell. Rolling SE8. Ya. Yeah. Masih ada SE3 ini yang ke Ciawi, teman-teman. Kita naik lagi. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Announcement. Jam 10.13. Masih di rumah makan dan bis kita sendirian. Udah kosong. Ini perlu diperhatikan juga sih untuk manajemen Santika ya. Yang pertama ini, terkait ini. Ini lepas, teman-teman. Yang kedua ini. Yang ketiga, untuk makanan nasinya banyak batu. Lihat ya. Lihat ini. Nanti teman-teman lihat sendiri. Perlu diperbaiki ini. Jam 10.23. Ini masuk mana namanya? Gerbang Tol Weleri.
instalasi solar. Tadi yang Aramco sudah selesai. Putra remaja. Ini ada Dieng Indah, teman-teman. Terus bis-bis kupu-kupu ayu, ada Sinjai, ada Damri. Ini kita di gerbang tol Pejagan. Bangun tidur teman-teman. 3:21 hampir setengah 4 sampai terminal Pulau Gebang. Di depan ada HR sampai Pulau Gebang jam 4:16. Ini tadi aku tertidur lagi teman-teman, baru bangun jam 4:16. Kita sampai di daerah Daan Mogot. Jam 4:18 masuk terminal Kalideres. Boris ya, udah mau sampai. Akhirnya kita tiba di terminal Polres Pelawat teman-teman, menggunakan Santika first class compartment. Ada plus minusnya menggunakan bis ini ya. Mulai dari dalam itu sebenarnya enak, nyaman banget. Cuman plus minusnya minusnya dulu di tirai gulungnya nggak bisa digunakan, sama rolling door-nya bermasalah teman-teman.
pakunya sampai keluar, sampai lepas ya. Pastinya ini kursinya nyaman banget, selimutnya juga tebel. Ini kita ada di Poris, nanti kita keberangkatan bis kita siang. Jadi kita nanti hanting-hanting dulu di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video trip kali ini menggunakan Santika First Class Compartment. Kita sambung lagi di videoku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.